Halo Sobat Nyentrik, kembali dengan Ide Kreatif Seserahan. Yeay! Ngomong-ngomong, kali ini beda loh. Nyentrik mau mencoba memakai keranjang sebagai pengganti kode hantaran. Siapa bilang hantaran selalu memakai kotak? Ada loh yang memakai keranjang rotan atau keranjang lidip maupun bambu. Gak heran kan, bentuk, warna, dan jenis wadah hantaran disesuaikan dengan tema acara, acara pernikahan. Ingin tahu cara menggunakannya? Yuk kita simak video ini. Sebelumnya Nyentri menyiapkan kardus. Buat apa? Nih, lihat nih. Nyentri mau membuat mahkota bunga nih. Kita buat polanya dulu. Kemudian kita gunting. Nyentri udah membuat nih, tapi ukurannya lebih kecil. Nyentri juga menyediakan kertas HVS bekas. Buat apa lagi? Perhatikan dulu aja ya. Spray. Ini ukuran 160 x 200. Pastinya punya 2 sarung guling dan 2 sarung bantal. Langkah pertama, Nyentri akan menata spraynya. Kita nggak perlu membukanya, cukup kita lipat seperti ini. Nyentri membentuknya seperti kipas. Kemudian kita kunci dengan karet gelang. Nah, kita tata di keranjangnya seperti ini. Ini tanpa bahan bantuan bisa tegak kok. Tapi jika belum yakin, bisa aja kita tambahkan lipatan kertas di dalamnya. Langkah kedua, Nyentri ngambil sarung bantalnya. Ini pola mahkota bunganya. Nanti kita kunci dengan karet gelang. Kita ambil yang kecil dulu ya. Kita masukin. Kemudian kita kunci dengan karet gelang. Kita lakukan lagi. Jika sudah, saatnya kita satukan. Sebentar, tengahnya belum dibuat. Yups, kita gunakan bola kertas HVS tadi. Sekarang saatnya kita satukan. Memang mudah menggunakan karet gelang, tapi kali ini Nyentri menggunakan kawat hias biar lebih aman dan kuat untuk menguncinya.
saatnya kita buat mahkota bunga yang lebih besar. Jika sudah, kita satukan lagi. Cantik kan? Nyentri menatanya di sini. Langkah ketiga, kita bentuk sarung gulingnya. Nyendri membentuk kipas lagi nih, tapi lebih kecil. Lalu kita taruh di sini. Sarung guling satunya lagi nih. Kita gulung aja ya. Sebenarnya bisa dibuat bunga lagi, tapi lebih baik nggak usah berlebihan. Satu aja, cukup indah kok, dan lebih fokus. Langkah terakhir, merapikan dan menghiasinya. Nyendri memakai rumput dan daun artificial. Sebenarnya nggak dihiasi dengan artificial juga nggak apa-apa kok, sudah cantik. Nih, hanya untuk menambah warna aja. Tuh, cantik kan? Cium deh. Keranjang rotan memang sudah umum digunakan sebagai wadah parsel, terutama parsel buah, ya enggak? Selain ringan dan kuat, keranjang ini unik dan menarik jika digunakan sebagai wadah hantaran. Sebenarnya nggak hanya oval, ada juga keranjang rotan yang bentuknya kotak. Besok lagi aja deh, Nyentri memperlihatkan cara menghiasinya. Keranjang ini harganya Rp25.000. Memang nggak semudah kotak hantaran yang bahannya kardus. Tapi nggak salah kan jika ingin tampil beda. Jenis dan hiasan bisa disesuaikan dengan tema acara pernikahan. Oke, jika belum jelas tinggal tanyakan di komentar video ya. Nanti akan Nyentri jawab sebaik mungkin. Teng teng teng, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Nyentri The Craft. Masih lanjut loh ide-ide hantaran sasaran yang unik dari Nyentri. Sampai jumpa lagi, salam kreatif Nyentri.